dan ini tampilan untuk sebelah kanannya ya, warnanya diambil warna blue. Oke guys, ini kita akan berangkat ke karoseri, ada RBK juga F2 konsep art ya, yang di Malang. Jadi tempatnya rekan-rekan juga udah siap untuk berangkat bekerja, dan kita akan segera menuju ke sana ya. Pagi ini sudah pukul 9 lebih ini. Kita akan meluncur ke RBK sama F2 Custom Art ya, next. Thank you.
guys, kali ini kita berada di Malang ya. Kita lagi review truknya MCAP Fauzi, juga beberapa armada lain yang masih dalam proses variasi ya. Juga ada yang masih dilukis. Di belakang ada dua truk yang baknya lagi dilukis, dan kita akan review dalamnya ya, untuk melihat daripada Rebecca konsep Malang. Next. Oke guys, selamat siang. Kali ini kita berada di Malang ya, di Rebecca Karoseri ya. Kita sudah berada di samping truknya Fauzi HM1B. Sekarang sudah jadi dasarnya, sudah jadi semua. Untuk warna pilihannya seperti pada video biru sama putih ya, blue and white ya. Yang rencana akan digambar 10 hari lagi. Nanti gambarnya apa, ditunggu di channelnya Fauzi Ardan Garangan ya. Karena memang ini sudah menunggu digambar, karena tadi Mas Doni ya, Mas Nanda sudah dalam proses mengerjakan yang lain, jadi menunggu daripada antrian gambaran, karena memang rencana akan digambar baknya kanan kiri sama yang belakang ya. Nah, jadi Fauzi Ardan masih menunggu waktu sampai 10 hari lagi untuk antri ya. Nah, kita akan lihat keseruannya kayak apa. Nanti gambarannya ditunggu di channelnya Fauzi Ardan Garangan. Next. Tampilan untuk sebelah kanannya ya, warnanya diambil warna blue, semuanya biru bagian depan, full biru sampai lambung kanannya ya, sampai pengamannya juga. Terusan yang kiri putih hanya pada sisinya saja, depannya pakai yang biru ya. Bumper sebelah kanan biru ya, dengan grill yang bawah putih. Terusan perbatasan pada sebelah kiri, untuk spion yang kiri warna putih, yang kanan warna biru ya, dan belakang putih menyesuaikan daripada sebelah kiri. Putih semua sampai pintu bak belakangnya putih.